dipersembahkan oleh Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, bagus selamat datang di Kota Jember. Batiknya. Bu, keren banget nih. Ini apa sih yang membedakan batik ini dengan kota lain? Ya, Jember mempunyai ciri khas tersendiri yaitu tembakau. Jadi tembakau merupakan penghasil terbaik di Kabupaten Jember yang diangkat menjadi ikon batik di Jember. Okay. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya. Ini Mas, ini warna alam. Yeah. Yang motifnya tembakau. Motif pohon tembakau adalah motif yang ditetapkan menjadi ikon Jember. Ini icon sudah Jember. Punya hapatan Kabupaten Jember, seperti itu. Jadi di dalam motif ini juga tidak mengikuti pakem batik yang ada. Karena Jember itu mempunyai batik yang untuk fashion, bukan untuk acara adat. Tetapi untuk baju, seperti itu. Iya. Jadi motifnya kan bebas ya. Dan di sini juga ada ini kan, Jember Fashion Karnaval ada. Itu suka, jadi suka kadang pakai ya. Iya, ada juga yang motif Jember Fashion Karnaval kita aplikasi di batik seperti itu ada. Keren. Di samping itu kita juga punya motif yang produk unggulan. Jadi produk unggulan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gambarnya kopi coklat yang merupakan produk unggulan Kabupaten Jember yang sudah mencapai internasional. Jadi sering diekspor ini. Ekspornya dari PTP, terus juga diproduksi oleh PDP. PDP itu perusahaan daerah perkebunan yang ada di Kabupaten Jember. Ini ya, ada yang dari PTP, ada PDP, ada PDB, dan ada yang rakyat. Jadi macam-macam. Bu, kalau ngomong-ngomong soal sejarahnya batik di Jember, sebenarnya dimulai sejak kapan sih Bu? Kita berdiri 26 Februari 2010. Saya mulai dari pertama kita ingin membantu masyarakat. Karena pada saat kita membangun batik ini, profesi saya bukan batik. Saya ini dari kontraktor yang sudah bekerja 20 tahun. Wow, langsung beralih ke batik gimana tuh? Nah, asal mulanya kita itu ingin berbagi dengan tetangga. Jadi kita berbagi zakat ke tetangga, kita membuat kupon, ada 200 kupon yang kita bagikan. Ternyata semuanya diakses oleh tetangga kita. Dari sana kita berpikir, kenapa kok bisa terima seperti itu? Itu yang menjadi pemikiran saya sebagai masyarakat yang ada di sekitar sini. Akhirnya kita menciptakan pekerjaan apa untuk perempuan. Akhirnya kita pilih batik yang merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seperti itu. Kain batik ini kalau misalnya dibuat kan sayang untuk dibuang. Jadi sisanya bisa untuk namanya ublang. Udeng blangkon yang merupakan ciri khas Kabupaten Jember. Oh, yang kayak gimana? Contohnya seperti ini. Ini. Jadi kalau kita mempunyai kain, sisanya bisa untuk ublang. Jadi pakai baju dan ublangnya. Oh, ini kayak begini ya Bu? Ya, jadi kalau Jember ini ciri khasnya yang depan satu, yang belakang dua. Depan satu, belakang ublang dua. Ublang artinya udeng blangkon. Jawa, udeng. Madura. Oh, iya. Udeng blangkon. Udeng blangkon. Menarik sekali ya pemirsa. Nah, ini kan bisa masih dipakai sih. Kalau proses pembuatannya tadi kan Ibu bilang ada pewarnaannya, pewarna alam, lalu juga ada berapa pengrajin pembatik di sini gitu. Ya, jadi pembatik di sini ada kurang lebih 80 orang yang ada di rumah sini. Banyak juga ya. Jadi proses pembatik juga prosesnya panjang. Yang pertama kita mulai dengan membuat motif. Setelah motif sudah dibuat, kita dibuat di dalam desain di dalam satu kertas kalkir namanya. Setelah dibuat desainnya di kertas kalkir, terus baru dibatik. Dibatik itu diblat istilahnya. Jadi ditaruh di bawahnya kain untuk digambar. Di bawahnya ada lampu mejanya seperti itu. Begitu. Setelah nanti di satu kain gambarnya sudah selesai semua, prosesnya baru dibatik. Dicanting. Kita jadi penasaran pemirsa, kita ingin lihat bagaimana prosesnya. Tetapi setelah ini pemirsa akan saksikan sebuah kampung wisata belajar yang akan dikunjungi oleh tim Indonesia. Saya mau ke dalam ya. Ya. Mari Bu. Iya, mari. Thank you.
Kampung Wisata Belajar Tanoker yang terletak di Desa Ledo Kombo, Kecamatan Ledo Kombo, Kabupaten Jember ini berdiri pada Desember 2009. Di sini, anak-anak dapat bermain, belajar, bergembira, bersahabat, dan tentu saja berkarya. Nah, kalau awal ya ketika saya pulang ke Ledo Kombo, saya dulu kan di Jakarta cukup lama, kemudian saya harus pulang ya merawat ibu lah. Ya. Itu aja sebetulnya riwayatnya. Tapi ketika saya pulang ke sini, ternyata anak-anak di sini itu sebagian besar memang banyak ditinggal orang tuanya menjadi pekerja migran ke kota-kota besar ya, sampai ke luar negeri. Kemudian karena saya punya halaman luas, saya pikir ya bisa jadi tempat bermain anak-anak lah, dan anak-anak saya juga biar kerasan juga di sini gitu. Egrang menjadi salah satu ikon yang melekat di Ledo Kombo, khususnya Kampung Wisata Belajar Tanoker. Tidak hanya berjalan, anak-anak di sini juga mampu menari dengan menggunakan egrang. Iya, kalau anak-anak ke sini biasanya karena kita sediain alat ya. Kita tanpa ada guru, jadi anak-anak biasanya belajar mencari titik keseimbangannya sendiri. Itu kan luar biasa ya, melatih keseimbangan anak itu. Karena kalau keseimbangannya bagus, biasanya anak itu fokus. Kemudian di tahun 2010, lahirlah Festival Egrang yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Sebuah upaya untuk menghidupkan kembali kejayaan permainan tradisional. Anak waktu itu mungkin karena zamannya lain ya. Menurut dia balap egrang itu tidak menarik. Menari-menari aja kata. Saya bilang boleh juga. Jadi kemudian ya anak-anak kita bikin lomba anak-anak menari 2010 Februari itu. Jadi itu cikal bakal Festival Egrang pertama. Dalam perjalanannya, selain tempat belajar dan bermain, Tanoker menjadi sebuah daya tarik wisata budaya. Awalnya memang orang-orang itu kan gudeg dicampur pecel gitu. Oh gitu. Akhirnya itu menjadi suatu kebutuhan bagi konsumen. Dipersembahkan oleh